Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita jalan-jalan lagi di desa yang terletak paling barat dari Kabupaten Purworejo yang berbatasan langsung dengan Desa Pujo dari Kabupaten Kebumen. Oke, sekarang ini kita masuk ke wilayah Desa Purworejo Kulon, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Suasana dari desa yang terletak di ujung barat Kecamatan Mutu, Kabupaten Purworejo, dengan suasana ini. Sebelah kiri adalah pedesaan dan sebelah kanan adalah suatu hamparan sawah yang teramat sangat luas dengan jalan yang sangat mulus. Ini menunjukkan bahwa walaupun di pinggiran, wilayah dari desa ini sangat diperhatikan dari pemerintah kabupaten. Terlihat dari jalan yang ini sangat luar biasa mulus. Oke, terlihat sebelah kanan ini ada desa SD Purworejo Kulon. Terlihat tuh ada anak-anak yang sedang menyapa saya. Ini adalah kantor Balai Desa Purworejo Kulon. Nah, ini adalah bendungan dari Desa Purworejo Kulon yang berfungsi untuk menampung air, kemudian dibagikan irigasi untuk ke sawah-sawah di sekitarnya, sehingga sawah di sini cukup teraliri air untuk kemakmuran dari desa sekitar sini. Oke, berikutnya terlihat sebelah kanan itu ada lapangan sepak bola depan. Ini juga menunjukkan bahwa desa ini sangat perhatikan olahraga dari pemuda. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Semoga dan kesan-kesan bisa bermanfaat dan bisa mengerti sedikit rasa kangen terhadap kampung halaman. Sekian, kita pasti banyak kesalahan dalam bertutur kata, oleh kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Hadarji. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.